di situ. Nanti untuk konjungan sebagai sumber belajar. Oke, saya lanjut ya. Nah ini loh teman-teman. Jadi kalau sudah karakteristik, saya yakin sudah punya semua karakteristik. Hanya lebih didetailkan lagi. Mau bahasannya di agama ya tambahkan di situ ya. Kearifan lokal tambahkan di situ. Setelah itu visi misi, setelah visi misi masuk ke pengorganisasian pembelajaran ini. Ya, ini bukan proses protan. Ya protan, nih. Waktunya sama ya, 17 minggu satu semester. Nah, silakan teman-teman memilih topik-topik ini bebas ya. Dari melihat karakteristik satuan di atasnya tadi gitu. Yang jelas waktunya sama 17 minggu. Oke. Okay. Kalau satu semester hanya satu topik saja. Ya. Ya, enggak apa-apa. Tapi kembali lagi ya, kita lihat minat anaknya ya. Walaupun kita sudah menyusun seperti ini, kok tiba-tiba ada topik yang itu di luar yang sudah ditetapkan, ya kita akomodir. Itu menambahkan saja. Ya, ini ya topik-topik yang dipersiapkan sesuai dengan minat anak. Silakan mau satu topik, dua topik atau tiga topik per semester. Tadi ada pertanyaan kalau satu topik saja bagaimana? Tapi tuh beranak pinak banyak banget. Nah, saya khawatir gurunya bingung sendiri. Ya, oke. Ya, ya. Pendekatan closing itu pendekatan ya. Ya. Satu topik itu mau closing semua ya nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya memang dilakukan dalam bentuk closing. Project P5-nya PAU kan tidak terpisah ya? Bukan, P5-nya PAU tidak terpisah loh. Nah, itu nanti sama dengan exit. Artinya, di PAU ini kan anak berpikirnya masih holistik ya? Iya nggak? Jadi dalam 1050 tapi kan durasi waktunya itu diperhatikan ya. Awalnya itu kan 900 jadi 1050 dengan asumsi 150 nya untuk proyek gitu kan ya, dikumpulkan berapa itu juga gak apa-apa. Jadi kembali ke sini ya teman-teman, kembali ke sini. Misalnya teman-teman satu semester 4 topik dengan asumsi satu topiknya satu bulan, yaitu kewenangan guru ya, melihat pada minat anaknya juga gitu. Saya khawatir kalau satu topik satu semester nanti beranak pinak, saya khawatir nanti ya tadi anaknya itu gurunya juga kan mau diri gitu ya. Kita lihat kekhasan satuan ini apa saja yang bisa diangkat itu. Misalnya ini kan ada sampah, ada kebun vertikal. Kalau ini perkotaan ya, berarti kan banyak vertikal garden malahan. Kalau di desa nggak ada. Kembali lagi teman-teman, P5 di PAU tidak terpisah ya. Ya, saya banyak itu. Ya.
ya, ada 5 tema P5. Teman-teman mau mengucurkan itu juga boleh, gitu loh. Kalau yang saya ikuti ya, saya akan pelatihannya angkatan 1. Kemudian saya menjadi narasumber pelatihannya angkatan 2 ya. Jadi ada pembekalannya. Setahu saya tahu ini P5-nya simak biar kedengaran yang lain gimana. Jadi diskusinya sebenarnya. Citra. Gitu ya, kos ini ya, silakan untuk topiknya teman-teman tentukan gitu, melihat karakteristik di atas satuan PAUD ya, masalah tema dari P5 ya, bukan kewirausahaan apa, mau berdiri sendiri silakan ya, mau terintegrasi di situ, aku sayang ayahku, di situ ada P5-nya, ya enggak masalah. Wong rapornya di mau juga tidak terpisah P5 itu. Ini jadi di 262 yang terjadi, ya yang baru itu kemarin saya kan sedang di Tegal juga ya. Ternyata penafsiran pemahaman itu orang tuh kan macam-macam. Ya, jadi di dalam elemen rapornya itu silakan aja kalau misalnya dalam elemen jati diri ini muncul ada kemandirian yang di bold atau di apa ini tuh menyatu di situ gitu. Jadi tidak ada rapor khusus P5 untuk satu. Iya. Ada di elemen itu. Ini paruh ya. Bahkan saya diberikan kontrak untuk menangani SD saya tolak ya. Maaf ya. Saya itu selalu kalau bicara kalau itu kepakaran saya oke. Kalau bukan kepakaran saya OB ya, buat dibayar kilo aku langsung. Gitu ya Ima ya. Jadi kamu jangan dibedakan dengan SD, SMP, SMA dan lain-lain. Karena kita punya karakteristik anak, perkembangannya, kajian neurosainsnya semuanya berbeda. Oke? Ya kita lihat luar biasa sekali ya. Semakin matang diskusinya, tapi kita lanjut. Tolong berpikir dulu sambil sambil sholat ya dulu. Ya, kita istirahat sudah jam 12, Ibu. Maka diperingatkan oleh Allah untuk sholat sujud dulu. Dilarangkan pikirannya. Nanti akan kita lanjut jam 1. Sebelum jam 1, kurang perempuan teman-teman mohon wajib langsung ke sini. Nanti kita lanjutkan diskusinya dengan Bunda Dr. Munir. Ya. Istirahat ya. Nah, ini memang jamnya jam 12.
ya. Tolong Bunda Panitia, Ibu Ani, narasumber berikutnya. Ani P2, Ibu, jangan kangen dulu Bu Ani. Ayo diskusi di depan dengan Bu Supri, pendamping-pendamping narasumber sebelumnya, supaya clear. Ini teman-teman malah belum beranjak dari kursi panasnya. Iya. Pas diusir keras sama sama. Silakan Bu Supri, Bu Ani, P2, Bu Dia, Dokter Dia, Bu Supri yang diskusi di belakang tadi, Bu Sisil, masih diharapkan 15 menit untuk diskusi di depan, iya, supaya terjadi keberkahan setelah Jumat berkah, ya. Ayo silakan agak cepat nanti. Ya, tidak usah pakai lipstick, silakan segera ke depan. Bu Dokter Dia Sejatari yang akan mikrofoning juga biar Pak Mat Budani. Ya, Bunda Galong nanti. Siapa ini? Ya. Halo, Bu Dia. Ya. Mohon untuk diskusi yang di ini kan. Yang lain mohon segera datang dan ini.